burung. Ini modelnya burung piek. Kemudian kita menggunakan bulah kecil. Yang kita tarikan di pintu. Nanti kita taruh di atas seperti ini. Ya, kemudian nanti kita gantungkan di atas dengan seperti ini ya. Nah, ini nanti ketika burungnya masuk induknya, ini kan masih loloan ya. Tek, kita lepas ini. Great. Nah, seperti ini. Oke. Ikuti terus perjalanan penjebakan burung. Kita pantau dari jauh. Induknya sudah nempel tuh maksudnya. Sudah masuk guys. Nah ini tinggal. Nah ini sudah masuk. Dapat ya. Nih. Penjebakan berhasil guys. Itu. Hasilnya ya dapat itu pemirsa, sudah masuk pemirsa ya, sudah dapat. Sekarang kita dekati ya, kelihatannya sogon ontong. Talinya sogon. Ya, ini dapat. Ini cara menjebak. Cara sederhana ya. Sogon. Soko ontong. Ini kita dapat dapat burung.
Jadi ini masih bisa kita gunakan lagi untuk menjebak. Ya, ini entah jenisnya jantan apa betina, ini belum tahu yang masuk ini. Demikian pemirsa, nah ini hasilnya pemirsa. Jadi menjebak dengan sederhana ya, dengan kurungan, dan ini pintunya kita kasih benang yang kecil ya, ini yang bisa kita tarik ya, ini atas, nanti setelah masuk baru kita turunkan, lepas benangnya, flek dapat. Aduh, kok entong.